Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin saling berbagi informasi kepada teman-teman semua, khususnya bagi pecinta dangdut di Lidah Indosiar 2020, tentang duta lidah dari berbagai provinsi yang sudah tersegel di Top Group 56 tahun 2020 ini. Kita sudah tahu bersama bahwa grup lidah sudah berjalan hampir 1 bulan. Di grup 70 sudah selesai, kemudian grup 56 baru dari malam selesai semuanya. Dari grup 56 tersebut sudah banyak duta lidah dari berbagai provinsi yang sudah tersenggol. Dan di sini saya akan membahasnya siapa saja yang sudah tersenggol di babak grup 56 lidah Indosiar yang sudah selesai tadi malam. Pada grup 56 itu terdapat 7 grup. Kemudian dari per grup terdapat 2 tim, yaitu ada tim merah dan ada tim putih. Dan juga sampai dengan grup 7 ada tim merah dan ada juga tim putih. Masing-masing per tim dibagi dengan 4 duta dari berbagai provinsi. Sehingga dari grup 1 sampai dengan grup 7 itu terdapat 14 tim dengan jumlah peserta 56 orang. Oke, di sini kita akan membahasnya siapa saja yang sudah tersenggol duta lidah dari grup 1 sampai dengan grup 7, baik dari tim merah maupun dari tim putih. Oke, di sini pada tampilan ini kalian bisa melihat semua ya. Untuk grup 1 pada tim merah ada Andari dari Sulawesi Barat, ada Kia Kalimantan Barat, ada Mahrus dari Maluku, kemudian ada Puspa dari Sumatera. Untuk yang grup 1 tim merah yang tersenggol adalah Mahrus dari Maluku. Saya ulangi kembali, yang tersenggol pada grup merah, grup 1 tim merah adalah Mahrus dari Maluku. Kemudian untuk grup putih, untuk grup 1 tim putih ada Arifin dari Banten, ada Diah dari Jawa Timur, kemudian ada Fani dari Kalimantan Timur, ada Soka dari Lampung. Ini yang tersenggol adalah Fani Kalimantan Timur. Untuk grup putih, untuk grup 1 pada tim putih yang tersenggol adalah Fani dari Kalimantan Timur. Kemudian pada grup 2 juga terdapat 2 grup, ada tim merah dan ada tim putih. Pada tim merah ada Dias dari Yogyakarta, ada Viva dari Sulawesi Tenggara, ada Igu dari Sumatera Selatan, kemudian ada Janna dari Papua. Untuk tim merah pada grup 2 yang tersenggol adalah Igu dari Sumatera Selatan. Kemudian pada grup 2 tim putih ada Ila dari Sulawesi Selatan, kemudian ada Merah dari Aceh, kemudian ada Fauzal dari Sumatera Utara, dan ada Tika dari di Yogyakarta. Yang tersenggol adalah Tika dari di Yogyakarta. Kemudian kita masuk pada grup yang ketiga. Pada Lidah Indosiar 2020 juga terdapat 2 grup, 2 tim, ada tim merah dan ada tim putih. Pada tim merah ada Erpan dari Jambi, ada Hamid dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Jelsi dari DKI Jakarta, kemudian ada Nurul dari Kalimantan Utara. Ini yang tersenggol adalah Nurul dari Kalimantan Utara pada tim merah. Kemudian untuk tim putih dari grup 3 ada Jordan dari Kepulauan Bangka Belitung, ada Mutia dari Maluku, kemudian ada Fania dari Sulawesi Tengah, kemudian ada Wiranti dari Gorontalo. Yang tersenggol adalah Mutia dari Maluku. Pada grup 3 tim putih yang tersenggol adalah Mutia dari Maluku. Kemudian untuk grup keempat juga terdapat 2 tim, yaitu ada tim merah dan ada juga tim putih. Pada tim merah grup 4 ada Gunawan dari Maluku Utara, ada Ica dari Aceh, ada Hansa dari Jawa Barat, ada Yuyu dari Maluku. Yang tersenggol pada grup 4 tim merah yaitu Hansa dari Jawa Barat. Kemudian untuk tim putih pada grup yang keempat ada Bella dari Jawa Tengah, kemudian ada Devri dari Riau, ada Hari dari Jambi, kemudian ada Nia dari Sulawesi Selatan. Dan yang tersenggol pada tim putih grup keempat adalah Bella dari Jawa Tengah. Oke, kita masuk pada grup yang kelima. Babak top 56 Lidah Indosiar 2020 juga terdapat 2 tim, ada tim merah dan ada tim putih. Pada tim merah ada Dikna dari Jawa Timur, kemudian ada Sukma dari Sulawesi Utara, ada Usman dari Gorontalo, kemudian ada Wulan dari Banten. Ini yang tersenggol adalah Usman dari Gorontalo. Kemudian pada tim putih ada Acu dari Sulawesi Tenggara, ada Angga dari Kalimantan Barat, ada Asmara dari DKI Jakarta, kemudian ada Shofi dari Kepulauan Riau. Dan yang tersenggol adalah Shofi dari Kepulauan Riau. Kemudian pada grup yang keenam, pada tim merah terdapat Anis dari Kalimantan Selatan, kemudian ada Cinta dari Kepulauan Bangka Belitung, kemudian ada Vicky dari Papua,
dan ada Sinta dari Jawa Tengah. Yang tersenggol pada grup ke-6 pada tim merah adalah Anis dari Kalimantan Selatan. Kita masuk pada tim putih, grup yang ke-6 top 56 Leader Indonesia 2020. Pada tim putih terdapat Dul Sulawesi Barat, Juana dari Sumatera Selatan, kemudian Mayang dari Lampung, dan Meli dari Jawa Barat. Dan yang tersenggol adalah Dul dari Sulawesi Barat. Kemudian kita masuk pada grup yang terakhir, yaitu grup yang ke-7. Juga terdapat dua tim, ada tim merah dan ada juga tim putih. Pada tim merah terdapat Dini dari Sumatera Utara, kemudian Eva dari Nusa Tenggara Barat, kemudian Waldi dari Kalimantan Tengah, dan yang terakhir ada Zahra dari Riau. Ini yang tersenggol adalah Waldi dari Kalimantan Tengah. Untuk tim putih grup yang ke-7, ada Adila dari Kalimantan Selatan, ada Agung dari Bengkulu, ada Keket dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Rana dari Sumatera Barat. Dan yang tersenggol adalah Adila dari Kalimantan Selatan. Itulah Haduta Lida yang sudah tersenggol di grup 56 Lida Indosiar 2020. Sekarang Lida Indosiar sudah mulai memasuki top yang ketiga, yaitu top 44. Sisa yang sudah tertinggal dari babak 56 beberapa hari yang lalu. Oke, ini saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.